sekian lama para ilmuwan dibuat bingung tentang bagaimana sebuah piramid dibangun. Beragam teori pun dikemukakan mengenai hal ini. Ilmuwan berpikir teknologi apa yang mereka gunakan pada waktu itu, sehingga mereka bisa mengangkat batuan besar berat ribuan kilogram ke atas piramid. Padahal belum ada teknologi yang mendukungnya, atau mereka bukan mengangkat batu, melainkan mereka membuat batu di atas piramid. Namun jika demikian, bagaimana cara membuatnya? Sekarang kita simak hasil penelitian mengenai hal ini. Harian America Times edisi Januari 2006 menerbitkan sebuah berita yang mengkonfirmasikan hal ini. Hasil penelitian mengungkap bahwa Firaun menggunakan tanah liat dalam pembangunan piramid di Mesir. Dalam kajian tersebut disebutkan bahwa batu yang digunakan dalam pembuatan piramid berasal dari tanah liat. Tanah liat tersebut dipanaskan sehingga membentuk seperti batuan keras dan susah dibedakan antara batuan alam dan buatan. Pada piramid Giza Mesir ditemukan fakta bahwa bangsa Mesir kuno menggunakan dua jenis batuan. Yang pertama batuan alam sebagai fondasi dan batuan buatan sebagai pembentuk atas. Penjelasan mengenai batuan buatan ini memang lebih masuk akal. Faktanya Firaun adalah seorang yang ahli di bidang kimia. Lihat saja mumi yang bisa bertahan ribuan tahun tanpa membusuk. Tentu saja batuan buatan ini bukanlah sebuah dugaan belaka. Hal ini juga dibuktikan melalui penelitian oleh para ilmuwan. Memang secara kasat mata sangat sulit untuk membedakan mana batuan alam asli dan buatan. Namun apabila diamati melalui mikroskop elektron hasilnya akan berbeda. Seperti yang dilakukan oleh Profesor Davido Fitz. Beliau telah mengambil sampel batu penyusun terbesar piramid dan mengamatinya dengan mikroskop elektron. Hasilnya adalah Profesor Davido Fitz menegaskan bahwa batu tersebut terbuat dari lumpur. Selama ini tanpa penggunaan mikroskop elektron, para ahli geologi belum mampu membedakan antara batu alam dengan batu buatan manusia. Campuran lumpur, kapur dan material lain dengan komposisi tertentu dipanaskan dengan air garam. Proses ini akan menghasilkan terbentuknya campuran tanah liat yang kemudian dituangkan ke dalam wadah yang sudah disediakan pada dinding piramid. Banyak pula para peneliti yang menyatakan hal serupa, yakni meyakini bahwa batuan piramid terbuat dari tanah liat. Pada akhirnya misteri di balik cara pembangunan piramid pun terpecahkan oleh para ilmuwan dan peneliti. Setelah bertahun-tahun lamanya melakukan riset yang mendalam, akan tetapi fakta bahwa tanah liat sebagai material pembentuk piramid ternyata sudah terlebih dahulu dikabarkan dalam Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Artinya, dan berkata Firaun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia dari orang-orang pendusta." Ayat itu sangat menjelaskan fakta pembangunan piramid di Mesir. Dibangun menggunakan tanah liat yang dipanaskan sebagai pembentuknya. Semakin jelaslah bahwa Al-Quran adalah keajaiban terbesar yang dimiliki umat Islam. Bukti nyata kenabian Nabi Muhammad SAW.
petunjuk tanpa keraguan yang diberikan Tuhan demi keselamatan umat manusia. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali kabar yang diberikan Tuhan untuk kita ambil hikmahnya.